semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama Nuni di sini. Kali ini aku mau masak mie goreng ayam udang. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe-nya dulu ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, langsung aja kita mulai. Ini bahan-bahannya ya. Mie 500 gram yang sudah saya rebus, 2 buah sosis ayam yang sudah saya potong-potong, 100 gram daging ayam yang juga sudah saya potong, 100 gram udang, 2 buah butir telur, 100 gram sawi, 100 gram kol, 100 gram wortel, dan 2 batang daun bawang. Ini bumbunya ya, 3 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 buah kemiri, 3 buah cabai besar, 1 sendok makan lada, 1 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh totole, 1 sendok makan minyak wijen, 2 sendok makan minyak sayur. Pertama-tama kita haluskan bumbunya dulu ya. Dan ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita potong cabenya ya. Dan ini bumbunya sudah siap ya. Yuk langsung aja kita mulai masak. Pertama-tama kita panaskan minyak sayurnya dulu. Setelah minyaknya panas, kita goreng bumbunya ya. Lalu kita masukkan sosis, daging ayam, dan udangnya ya. Thank you.
Lalu kita masukkan wortelnya. Sekarang kita masukkan mie-nya. Kita masukkan totole dan minyak wijennya. Kita masukkan juga kecap manis dan saus tiramnya. Sekarang kita masukkan sayurannya ya. Kita masukkan cabai merahnya ya. Lalu sekarang kita masukkan telurnya. Seperti biasa, untuk rasa dikoreksi ya, karena saya tidak menggunakan banyak garam, jadi saya tidak menambahkan garam lagi. Dan mie-nya sudah matang ya, dan siap untuk kita sajikan. Dan ini hasilnya, mudah kan? Semoga video ini bermanfaat ya. Jika suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share ya. Dan terima kasih juga sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.